hendak melakukan aksi tawuran. Belasan remaja anggota gangster diamankan tim kepolisian sektor Cakung, Jakarta Timur. Polisi juga menyita sejumlah senjata tajam yang digunakan untuk melukai lawannya. Inilah iring-iringan gangster yang mengendarai puluhan motor di Jalan Raya Bekasi, Cakung, Jakarta Timur, Jumat dini hari. Gangster yang menamakan diri Perti Tenabang 313 ini diketahui berasal dari Jakarta Barat. Mereka sengaja melakukan konvoi ke wilayah Jakarta Timur hanya untuk mencari musuh. Mendapat laporan tersebut, petugas kepolisian sektor Cakung langsung melakukan pengejaran. Dari hasil pengejaran, sedikitnya 14 remaja berhasil diamankan di sejumlah titik berbeda. Sedangkan pelaku lainnya melarikan diri. Polisi juga menyita barang bukti 4 bilah senjata tajam jenis celurit yang digunakan saat melakukan aksi tawuran dan 8 unit motor. Warga mengaku resah dan takut dengan ulah para pelaku karena warga khawatir menjadi korban salah sasaran aksi geng motor. Saya kira maling, jangan dipukul dulu, saya gituin. Akhirnya ditanyain lagi, ya geng bang, geng motor, gituin. Akhirnya pada ramai semua, grup-grup kayak Gojek gitu, pada ngumpul semua. Selang nggak berapa lama, terus polisi datang. Tawuran ya? Tawuran gitu, geng-geng gitu rasanya. Ke-14 pelaku kini menjalani pemeriksaan di Mapolsek Cakung, Jawa Timur. Dari Jakarta, Aryo Manik, iNews, melaporkan.